Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang telah menyampaikan kita pada hari yang bahagia ini. Kita masih berada dalam bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu daripada bulan haram yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan pahala seseorang yang melaksanakan ketaatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa dan mengampunkan dosa dan membukakan bagi umat Islam yang beriman pintu-pintu rahmat dan barakah. Dan hari ini kita telah sampai kepada malam 27 Rajab. Dan pada malam 27 Rajab ada peristiwa yang besar yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdakwah di Makkah. Dikatakan beliau telah sampai kepada umur 50 tahun. Setelah berdakwah 10 tahun yakni di Makkah, mengajak kaum musyrikin yang di Makkah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan daripada mereka tidak beriman, yang beriman hanya sebahagian yang kecil daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan kaum muhajirin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan dakwah walaupun dia menghadapi banyak sekali cabaran dan ancaman. Dan Nabi berkorban segala-galanya. Dia mengkorbankan hartanya, dirinya dan juga ahli keluarganya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di Makkah merupakan keadaan yang mana beliau sedang menghadapi kesukaran yang besar. Dan kebetulan pada tahun yang sama telah meninggal Khadijah radhiyallahu anha, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicintainya, yang membantunya, meninggal dunia. Dan selepas itu meninggal dunia pakciknya Abu Talib. Pakciknya Abu Talib membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada awal dakwah beliau. Pakciknya yakni yang memberikan penjagaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga Nabi daripada kecil setelah wafatnya datuk beliau Abdul Muttalib. Dan beliau yakni yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman Quraisy, sebab Abu Talib ini salah seorang daripada ketua mereka. Beliau meninggal dan meninggal Khadijah. Maka ulama kita mengatakan itu adalah al-amul huzn. Itu adalah tahun kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuba kita bayangkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun berdakwah, dimaki hamun oleh kaum, tak ramai yang beriman, berkorbankan harta dan diri dan dikenakan boikot ke atasnya. Kaum musyrikin mengharamkan jual beli dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan ni, kita kena boikot. Orang tak boleh melakukan jual beli. Tidak boleh memberikan bantuan. Siapa yang masuk Islam
boleh dibunuh kalau dia tidak ada orang yang jaga dia. Siapa yang masuk Islam ditindas, siapa yang masuk Islam dipukul dan sebagainya. Maka orang Islam pada ketika itu melakukan solat sembunyi-sembunyi. Mereka tidak berani melakukan solat ini di depan Kaabah. Yani siapa melakukannya dipukul yang ini oleh kaum musyrikin. Jadi mereka mengamalkan agama sembunyi-sembunyi, ditindas ini oleh kaum musyrikin. Maka dalam keadaan kesedihan yang sangat besar, dalam keadaan yang seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala mahu menunjukkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kebesarannya. Sebab manusia ini apabila dia berada dalam kesedihan, dia berada yang ini dalam keadaan yang ini kerisauan yang ini yang sangat, dia memerlukan yang ini kepada keyakinan dan iman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Makkah ke Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis kepada langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai langit yang ketujuh, dan atas langit yang ketujuh iaitu Sidratul Muntaha. Dan selepas itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Baitul Maqdis dan Makkah dalam yakni beberapa minit. Cuba bayangkan. Sebab ada riwayat ini mengatakan tempat tidurnya masih panas lagi apabila dia kembali. Ini adalah daripada mukjizat. Ini adalah daripada perkara yang luar biasa, yang mana akal fikiran kita tidak dapat ini memahami. Bagaimana? Bagaimana satu orang yang ini daripada Makkah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha, Baitul Maqdis, Baitul Maqdis, Makkah, beberapa minit. Masya Allah. Yang ini Allah mengajarkan kepada kita, masa ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin menyangkakan 1,000 tahun masa yang panjang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan 1,000 tahun kamu adalah seperti yang ini satu hari. Seperti mana Allah mengatakan ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari yang ini di akhirat ini seperti 1,000 tahun. Sebab masa adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita ini dia berdasarkan dengan putaran bumi. Tetapi kalau ada orang yang ini misalnya yang ini dia tinggal di luar kita punya solar system, dia tidak terkait yang ini dengan masa kita. Sebab masa kita balik yang ini kepada putaran yang ini bumi. Daripada situ kita mendapatkan satu hari dan satu minggu dan satu bulan yang ini dan sebagainya. Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia pada ketika itu menganggap ini perkara yang mustahil. Bagaimana? Hatta kita sampai hari ini dengan teknologi yang kita ada, manusia belum mampu sampai langit yang pertama. Cuba bayangkan. Yang ini hari ini manusia yang berbangga, dia mengatakan kami telah menciptakan spaceship boleh sampai yang ini ke bulan dan sebagainya, belum lagi sampai yang ini ke Mars. Tapi itu belum lagi langit yang pertama, belum yang ini penghujung langit yang pertama. Cuba bayangkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankannya dalam peristiwa ini yang dikenali sebagai Isra dan Mi'raj. Jadi banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh mendapati daripada peristiwa ini. Daripada pengajaran yang penting adalah keimanan kita kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini daripada perkara yang diwajibkan ke atas kita yang ini umat Islam yang ini beriman kepadanya adalah beriman kepada mukjizat. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul. Dan mukjizat para nabi dan rasul berbeza-beza. Nabi Musa alaihi salam
Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya tongkat yang boleh berubah menjadi ular. Nabi Isa AS, Allah memberikan kepada dia mukjizat boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Yang ini orang yang sudah mati, dia mengatakan qum biiznillah, hidup. Yang ini dia pergi perkuburan. Dia menunjukkan kepada kaum, kamu tidak beriman, aku seorang Nabi. Lihat yang ini kubur ini. Qum biiznillah. Orang yang ini yang sudah mati, yang ini bangun. Ini mukjizat. Dilihat yang ini oleh ramai yang ini manusia. Kita lihat Nabi Sulaiman AS, Allah SWT memberikan kepada dia mukjizat. Dia boleh faham bahasa semut. Masya Allah, semut yang dia boleh faham. Semut yang ini berjalan, dia boleh tahu apa semut sedang cakap. Macam mana ini? Al-Quran, Allah mengatakan, apabila ini dia dengar, ini semut mengatakan kepada semut-semut yang lain, ya ayuhannam, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke rumah-rumah kamu, la yahtimannakum Sulaiman, supaya Sulaiman dengan tenteranya tidak pijak kamu. Ini adalah mukjizat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat yang berbeza kepada para nabi dan para rasul. Di antara yang ini mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di Makkah, dan beliau menaiki buraq. Seperti mana diriwayatkan, buraq ini binatang yang ini di antara keldai dengan bagal. Keldai ini dengan bagal. Jadi dia di antara yang ini keldai dengan bagal. Nabi SAW menaiki yang ini binatang ini dan membawanya yang ini ke Baitul Maqdis. Apabila dia sampai yang ini ke Baitul Maqdis, dia mengikat buraq di Western Wall. Sampai hari ini kalau kita pergi Baitul Maqdis, tempat yang Nabi SAW ikat masih ada lagi. Dia punya besi. Jadi kita kalau pergi Baitul Maqdis, kalau ada jemaah pernah pergi Baitul Maqdis, biasanya bila kita ziarah Masjid Al-Aqsa, kita akan mula daripada buraq, Masjid Al-Buraq. Masjid Al-Buraq ini dia dekat Western Wall, tempat Yahudi punya punya tembok. Jadi Yahudi yang ini punya tembok, di sebelah depan sekali ada pintu. Masuk pintu itu Masjid Buraq. Dan Masjid Buraq ini orang Yahudi dia buka seminggu sekali. Saya apabila di sana, ada di timetable bila dibuka. Jadi dia bukan yang ini masjid buka yang lima waktu, tidak. Dia buka satu minggu 3 jam. Haji. Lepas itu tutup. Tutup selama 1 minggu. Jadi apabila kita masuk ini Masjid Al-Buraq, kita masuk masjid, dia macam dalam basement. Kalau kita masuk ini Masjid Aqsa gini, dia sebelah kanan. Kalau pintu Masjid Aqsa begini, kiblat ke sini, kita nak kena all the way ini ke kanan, to the west. Di sana ada Masjid Al-Buraq. Jadi kita turun tangga, dia basement. Kita jalan sedikit, kita akan lihat besi bulat. Ini adalah tempat Nabi SAW ikat yang ini buraq. Jadi Nabi SAW sampai yang ini daripada Western Wall, sampai yang ini di sana, selepas itu dia naik pergi ke kawasan yang ini Masjid Al-Aqsa. Jadi apabila dia berada di Masjid Al-Aqsa, dia berjumpa dengan semua Nabi dan Rasul. Kawasan yang ini Masjid Al-Aqsa ni kawasan yang besar. Jadi apa yang dilakukan adalah mereka melakukan salat. Semua Nabi-Nabi dan Rasul, Nabi Adam AS, Nabi Musa AS, semua yang ini Nabi-Nabi yang ini dan Rasul menjadi makmum kepada Nabi SAW dan Nabi menjadi imam. Dan termasuk yang ada di sana adalah Nabi Isa AS. Jadi sekali lagi saya nak ingatkan, Nabi Isa AS belum lagi meninggal dunia, betul ke tidak? Nabi Isa AS ini Allah mengatakan rafa'allahu ilai wama qataluhu wama salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak mensalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi dijadikan seseorang yang rupanya seperti Nabi Isa AS. Mereka menyangkakan itu Nabi Isa, tangkap
Mereka salib orang ini. Apabila mereka salib ini orang ini, mereka lihat ini mungkin salah orang. Macam lain macam sikit. Tak jadi seperti yang ini Isa. Tapi yang ini mereka bunuh ini orang tersebut. Allah mengatakan itu bukan Nabi Isa AS. Dari Nabi Isa AS, rafa'allahu ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa AS. Dia masih hidup. Dan Nabi Isa AS akan kembali. Nas daripada Al-Quran Al-Karim. Ada orang Islam ini dia di atas disebabkan kejahilan dia mengingkari. Dia mengatakan Nabi Isa AS ini sudah meninggal dunia. Na'uzubillah min dalik. Ini Al-Quran ini mengatakan Ahlul Kitab akan beriman kepada Nabi Isa AS. Ahlul Kitab akan beriman kepada Nabi Isa AS. Mereka belum lagi beriman ini kepada Nabi Isa AS yang ini. Sebab yang ini apabila dia diangkat, mereka kufur ini kepada ini. Bila mereka akan beriman? Apabila dia kembali. Ini yang Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Apa bezanya? Nabi-nabi yang lain yang sudah meninggal dunia, manakala Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Maka dia dikirakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada syarat ini sahabat Nabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi dan mati dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi Isa alaihi salam untuk menjadi daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau apabila kembali, beliau kembali sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan menghukumkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini tidak membawa syariat yang baru. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada nabi selepas aku. Yani Nabi Isa alaihi salam diutuskan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia belum lagi meninggal, dan apabila dia kembali dia ada daripada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini belum lagi berlaku. Kembalinya Nabi Isa alaihi salam belum lagi berlaku. Bila akan keluar Nabi Isa AS? Soalan. Apakah tanda ni? Keluar Nabi Isa AS. Salah satu yang ini daripada tandanya. Yang mana perkara ini kalau berlaku, dia akan keluar. Nabi SAW ada sebut. Apakah ini perkara tersebut? Maka Nabi SAW memberitahukan kepada kita apabila air di sungai Tiberia kering, akan keluar Isa bin Maryam. Air ini di mana? Di laut yang di Tiberia. Laut yang di Tiberia, dia dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Sea of Galilee. Sea of Galilee ini di Palestin. Di sebuah tempat yang dekat dengan Nazaret. Dalam bahasa Arab ini kita panggil Bahru Tiberia. Dalam bahasa Inggeris ini mereka memanggilnya Sea of Galilee. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu daripada tandanya ada kering lautan ini. Sekarang ini Sea of Galilee lowest. Dah ada island ini apa? Ada pulau dah keluar daripada Sea of Galilee. Cuba bayangkan. Yang ini dekat tengah Sea of Galilee keluar pulau. Ini semua kita nak kena tahu. Sebab ini dia ada kait mengait ini dengan akhir zaman. Kadang-kadang ini kita lihat, ini kita orang Islam, kita tak tahu tentang perkara ini. Sedangkan ini perkara yang sangat penting. Orang yang ini Kristian tahu. Sebab mereka juga meramalkan kedatangan Nabi Isa AS. Jadi Nabi SAW ini melakukan salat di Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau kita pergi Masjid Al-Aqsa, kita akan lihat mihrab dekat luar Qubbatus Sakhra. Dikatakan Nabi melakukan salat di sana. Jadi saya pernah 3 tahun yang lepas saya berada di Baitul Maqdis dan saya melakukan salat pada malam Isra dan Miraj, yakni salat Maghrib. Dan yang menjadi imam adalah Ustaz Tengku Fauzi. Beliau yakni menjadi imam dan beliau akan salat yakni dekat mihrab itu. Dia tulis yakni dekat sana mihrab yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mana Nabi salat dekat situ. Walaupun ada perbezaan sedikit. Jadi ada yang di tempat
yang mana Nabi yang ini menjadi imam yang di sana, dan semua Nabi-Nabi menjadi makmum yang ini di belakangnya. Dan selepas itu ini apa berlaku? Nabi SAW naik ke langit pertama daripada Baitul Maqdis. Hari ini kalau kita pergi yang ini di sana, kita kalau masuk di Kubbatus Safa, jemaah tahu kan apa Kubbatus Safa? Di tanah yang di Baitul Maqdis ini, kita ada Masjid Al-Aqsa dan kita ada Kubbatus Safa, ada dua. Jadi kita ada Masjid Al-Aqsa dan kita ada Kubbatus Safa. Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang dibina oleh salah seorang yang ini Khalifah Bani Umayyah. Sebab kita harus faham dalam sejarah, bila Sayyidina Umar Khattab masuk Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ini hancur. Sebab sebelum ini orang Islam Roman yang conquer Baitul Maqdis, dan mereka benci orang Yahudi. Mereka mengharamkan Yahudi masuk Baitul Maqdis selama berapa lama? Haram. Yahudi tak boleh masuk Baitul Maqdis. Cuba bayangkan, mereka ditindas oleh kaum Rom. Selepas itu, tempat yang di Baitul Maqdis dimusnahkan oleh tentera Rom. Jadi apabila umat Islam takluk yang di Baitul Maqdis, Sayyidina Umar Khattab ini khalifah pada ketika itu, apabila dia sampai yang di Baitul Maqdis, dia terperanjat lihat yang di Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis. Kenapa? Sebab yang di Baitul Maqdis dalam keadaan porak-peranda, kerosakan yang sangat besar. Gereja-gereja juga dikotori oleh kaum Rom. Maka apakah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Khattab? Dia memerintahkan pasukan tentera Islam membersihkan tempat itu. Jadi mereka yang membersihkan kembali. Semua yang ini dibersihkan, dan Sayyidina Umar Khattab ini dia membina masjid di sana. Kita kalau masuk ini Masjid Al-Aqsa, kalau kita masuk ini Masjid Al-Aqsa, kita jalan ke depan, kita belok ke kiri, itu ada Masjid Sayyidina Umar yang Sayyidina Umar bina di dalam Masjid Al-Aqsa. Lepas itu datang ini Abdul Malik ibn Marwan, salah seorang ini daripada khulafa dalam Bani Yani Umayyah, dia membesarkan yang ini Masjid Al-Aqsa, apa yang kita lihat ini hari ini. Jadi ia dibina yang ini oleh Bani Umayyah selepas yang ini wafatnya ini khulafa Ar-Rashidin. Tetapi tempat naiknya Nabi SAW bukan di sana. Bukan yang ini di dalam yang ini Masjid Aqsa yang ada sekarang. Tempat yang ini naiknya Nabi SAW adalah di dalam Qubbatus Sakhra. Itu sebab bila kita masuk yang ini Qubbatus Sakhra, kita akan lihat ada tiang kala hijau tinggi. Tiang yang ini kala hijau. Ini adalah tempat yang mana Nabi SAW naik melakukan peristiwa Mi'raj. Yani Isra adalah perjalanan daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Mi'raj adalah daripada Baitul Maqdis yakni kepada Sidratul Muntaha. Maka Nabi SAW ini dia naik daripada situ. Dan kiblat yakni orang Islam menghadap di situ. Sebab zaman dahulu pada awal Islam bila hijrah di Madinah, mana kiblatnya? Kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Mana yang di Baitul Maqdis yang di sebelah mana? Qubbatus Sakhra. Itu adalah kiblatnya. Itu sebab bila kita masuk ini Qubbatus Sakhra, kita lihat yang ini ada batu yang ini yang besar di dalam sana. Ini adalah kiblat kita dulu. Jadi kadang-kadang saya lihat ini banyak jamaah ini keliru. Banyak jamaah dia keliru yang ini di antara Qubbatus Sakhra dengan masjid yang ini yang dibina oleh Abdul Malik bin Marwan. Nampak? Jadi bila kita pergi sana baru kita tahu. Bila kita pergi sana baru kita lihat, oh rupanya ini Qubbatus Sakhra, ini adalah kiblatnya. Itu masjid yang dibina oleh Sayyidina Umar Khattab. Jadi pada zaman Nabi SAW bila dia melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, dia naik daripada Qubbatus Sakhra.
Apabila dia sangat sampai yang ini kepada langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, dia berjumpa yang ini dengan Nabi-Nabi dan Rasul. Ini seperti mana kita baca yang ini, riwayat yang ini dalam Bukhari, riwayat yang ini dalam Muslim. Nabi jumpa dengan Nabi Adam AS, berjumpa dengan Nabi Yusuf AS, berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Semua yang ini mengucapkan salam kepada Nabi. Dan akhir sekali yang ini dia jumpa dengan Nabi Musa AS. Dan apabila dia berjumpa dengan Nabi Musa AS, setelah yakni peristiwa bila Nabi naik ke Sidratul Muntaha, Nabi mendapat perintah yakni solat 50 kali sehari semalam. Dia mendapat yakni perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah yakni solat. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan 50 kali solat. Dia kembali kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS mengatakan, ya Muhammad, is'al rabbaka takhfif. Mintalah ini kepada Allah SWT agar dia meringankan, sebab ini umatmu tidak akan mampu melakukan sedemikian. Jadi daripada 50 Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT sehingga jadi 5. 5 yakni kali yakni solat yakni sehari dan semalam. Dan apabila kita melakukan salat yakni 5 kali sehari semalam, Allah memberikan kepada kita pahala salat 50 kali. Ini adalah daripada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia telah sampai yang dikebal kepada sebuah tempat yang mana Jibril AS ini mengatakan kepadanya, ya Muhammad, aku tidak mampu yakni menjejas yakni tempat ini, disebabkan kalau aku yakni pergi, aku akan yakni terbakar. Ini adalah kemuliaan yang dibagi Nabi kita SAW. Dia dipelawa oleh Allah SWT melihat syurga, melihat yakni neraka, melihat yang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, melihat yang tempat yang paling mulia di sisi ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kembali, maka dia sampai yang di Makkah. Dia turun yang daripada Sidratul Muntaha yang kepada Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis kini kembali yang ke Makkah. Jadi di situ dia berjumpa yakni dengan beberapa kaum musyrikin. Salah seorang yang daripadanya adalah Abu Jahal. Kebetulan ini Abu Jahal yang ada. Jadi Abu Jahal yang menanya kepada Nabi, ya Muhammad, ada khabar yang minas sama. Dia mengatakan ada berita daripada langit hari ini. Dia mengejek Nabi kita SAW. Dan Nabi mengatakan, pada malam semalam aku telah yang ini berpergian daripada Makkah ke Baitul Maqdis dan kembali yang ini ke Makkah. Jadi Abu Jahal yang ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, kenapa engkau tidak mengiklankan peristiwa ini supaya semua orang yang ini di Makkah mendengarnya? Kalau engkau mahu yang ini, aku akan iklankan. Kau cerita. Dia mengatakan, baiklah. Maka dia pun yang mengumpul yang semua yang pembesar-pembesar Quraisy. Dia mengatakan, Muhammad, ini ada berita yang penting yang semua nak kena dengar. Maka mereka datang dan Nabi SAW menceritakan, mengatakan, aku berpergian yang daripada Makkah yang ke Baitul Maqdis dan kembali yang ke Makkah dalam satu malam. Jadi ada daripada mereka yang ketawa, ada yang daripada mereka yang mengejek, ada yang daripada mereka yang memaki hamun, ada yang di sebagian orang Islam dalam keadaan syak, ini betul tak betul, bagaimana ini perkara yang mustahil. Kita yang pergi Baitul Maqdis satu bulan perjalanan, satu bulan yang daripada Makkah kembali yang satu bulan. Muhammad SAW ini mengatakan dalam satu malam. Maka keadaan yang seperti itu, maka mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau betul lah ini pergi Baitul Maqdis, sifatkanlah kami Baitul Maqdis. Sebab ada orang yang di sana dah sudah pergi Baitul Maqdis.
Maka apa berlaku adalah Jibril alaihissalam yakni menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis yakni di hadapan matanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan tiap-tiap pintu. Menyifatkan dengan sifat seolah-olah dia melihat dari Baitul Maqdis di hadapannya. Jadi mereka yakin yang ini betul ini. Bagaimana dia mengetahuinya? Kalau dia yang ini tidak pernah ini pergi ke sana. Dan juga Nabi SAW menifatkan perjalanannya daripada Baitul Maqdis ke Makkah, dia lihat ada satu kafilah. Kafilah sedang berjalan. Dan salah satu ini daripada air mereka sudah diminum. Maka Nabi SAW mengatakan akan datang ini kafilah daripada Syam. Tidak lama lagi. Dan kamu akan lihat ini daripada air mereka yang ini sudah tidak ada. Jadi apabila kafilah ini betul, ini betul yang ini datang daripada Syam. Lihat yang ini betul, apa yang berlaku. Maka mereka mengetahui ini adalah kisah yang ini yang benar. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada pengajaran yang kita mendapati daripada peristiwa ini adalah akan kebesaran yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin menyangkakan satu perkara sebagai mustahil, tetapi dia tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia yang ini menyangkakan perjalanan yang seperti ini adalah perjalanan yang mustahil, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya, dan itu adalah perkara yang ini yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia menyangkakan seorang bayi tidak dapat wujud tanpa bapa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. Manusia ini menyangkakan manusia hanya boleh wujud dengan ibu dan bapa. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ibu dan bapa. Jadi manusia yang ini menyangkakan mustahil seorang manusia boleh wujud tanpa bapa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, Allah yang menciptakan asbab, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menciptakan sesuatu tanpa asbab, dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan sesuatu bercanggah dengan asbab. Api yang membakar menjadi sejuk bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tongkat yang ini yang biasa boleh menjadi ular. Manusia yang sudah mati boleh hidup. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada manusia jangan beriman kepada asbab, sebab asbab adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang ini penting yang ini bagi kita beriman yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan asbab, yang menciptakan tanpa asbab, yang menciptakan sesuatu bercanggah dengan asbab. Ini adalah daripada pelajaran yang penting tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi itu sebab umat Islam kekuatannya adalah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana ini kita umat Islam, kita beriman kepada Allah dan kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan bantuan kepada umat Islam. Tetapi selagi mana yang ini kita umat Islam, keimanan kita yang ini keimanan yang lemah, dan kita terpedaya ini dengan asbab, dan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini adalah kelemahan kita, dan ini adalah keadaan yang mana kita tidak mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada pengajaran yang ini yang penting bagi Isra dan Mi'raj adalah kepentingan iman dan keyakinan. Kepentingan yang kita usahakan atas iman. Hari ini yang kita muhasabah diri kita, bagaimana dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak lihat yang kepada tahap keimanan kita? Kita lihat yang kepada tahap yang keimanan kita apabila datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian, bagaimana dengan keadaan kita? Adakah yang ini kita meletakkan harapan kita
dan keyakinan kita kepada Allah. Dan kita beriman dan kita yakin segala-galanya berlaku dengan izin Allah. Dan Allah yang dia menguji kita. Dan Allah yang akan memberikan solusi ini. Allah yang akan memberikan bantuan ini. Dan Allah akan memberikan pahala ini. Dan anugerah ini. Apabila yang ini manusia ini bersabar. Dan meletakkan harapan ini kepada Allah. Jadi zaman yang kita tinggal ini hari ini adalah zaman ujian. Zaman yang mana kita umat Islam memerlukan untuk kita hidupkan keimanan. Kita harus ini mementingkan. Dan harus ini bersusah payah. Dan risau. Atas keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah daripada perkara yang perlu kita fikirkan. Sebab ini ujian-ujian ini yang mendatang memerlukan kesabaran yang tinggi. Memerlukan keimanan dan keyakinan. Jadi bulan Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kita ini kembali tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi berjuang ini di Makkah walaupun ini dengan kesusahan. Kehidupan kita hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan Nabi di Makkah. Kita di Singapura ini masya-Allah, Allah memberikan kita nikmat yang besar. Kita di Singapura ini, kita nak makan apa saja, kita boleh makan. Kita tidak risau ini atas makanan, biasa ni, betul ke tidak? Yang ini biasa ni, walaupun yang ini memang ada orang yang susah dan sebagainya. Tetapi kebiasaan yang ini di Singapura, kita berhadap yang ini dengan macam-macam ini jenis ini makanan dan minuman. Masya Allah. Kita di Singapura, masya Allah, ini Allah memberikan nikmat keamanan. Kita tidak adalah nak datang masjid ini takut, misalnya takut ini kalau sekiranya ada orang nak pukul kita ke, ataupun ini ada peperangan ke, ataupun ada orang ini boleh timbak dan sebagainya. Keamanan adalah nikmat yang besar di mana dirahmati Allah. Kita lihat ini sebagian negara dalam peperangan, mereka nak keluar rumah, nak pergi kedai pun takut. Keluar rumah ini pergi kedai, nak keluar rumah, anak-anak keluar rumah pergi sekolah takut. Sebab ada ancaman. Kita di Singapura masih Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita peluang. Peluang yang ini nikmat kesihatan. Peluang yang ini nikmat ini keamanan, makanan dan minuman. Maka ini adalah nikmat yang besar. Dan ini adalah peluang yang mana kita dapat usahakan atas agama kita. Usahakan atas keimanan dan keyakinan kepada Allah. Usahakan atas ilmu. Mempelajari ilmu agama. Kita mampu yang ini mempelajari ilmu agama. Dan begitu juga kita mampu yang ini menghadiri masjid-masjid dan majlis-majlis. Jadi ini adalah peluang-peluang yang masih Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita. Maka kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus yang ini kita bersyukur atas tiap-tiap yang ini nikmat yang Allah memberikan kepada kita. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan ujian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan kesabaran apabila kita menghadapi yakni ujian. Mudah-mudahan yakni peristiwa yakni Isra dan Mi'raj dan barakah malam ini. Malam yakni 27 Rajab sebelum ini kita masuk ini ke bulan Syaban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ini Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin. Ini adalah harapan kita yang besar. Kita berdoa ini kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang kami mengetahui dan tidak mengetahui. Dan Kau lebih yang mengetahui. Dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Dosa-dosa yang tersembunyi dan dosa-dosa yang dilihat. Dosa-dosa yang Kau lebih hari mengetahui, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang dilakukan oleh mata-mata kami dan telinga-telinga kami. Dan kemaluan dan perut kami. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat. Berikanlah kami iman dan taqwa. Jadikanlah kami dari kalangan para ulama al-amilin. Wal-awliya as-salihin. Ya Allah, selamatkan kami daripada segala bala. Selamatkan kami daripada segala wabak.
Selamatkan kami daripada segala bencana, daripada segala azab di dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kami dan selamatkanlah ahli keluarga kami daripada segala fitnah dan fitnah Dajjal. Selamatkanlah agama kami dan agama mereka. Selamatkan diri kami dan diri mereka dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, dengan barakah malam 27 Rajab di sisi peristiwa Isra dan Mi'raj, hidupkanlah hati-hati kami dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kepada-Mu, ya Allah. Dan berikanlah kami husnul khatimah apabila ini datang maut. Bangkitkanlah kami dan ampunkanlah dosa-dosa kami dan kumpulkanlah kami bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersama para siddiqin, syuhada, wassalihin, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Selamatkan kami daripada segala azab, azab ini di barzakh, azab ini di mahsyar, azab yang ini di sirat. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami di antara mereka-mereka yang mendengar dan mengamalkan perintah-perintah-Mu dan yang meninggalkan segala larangan-Mu. Dan jadikanlah kami di antara mereka-mereka yang sentiasa mengingati-Mu pada tiap-tiap masa dan keadaan. Allahumma ya azim sultan, ya gadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi al-ata'. يا خفي يا لطفي يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد والشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا صاحب كل فريد مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من نحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم وسبعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته